Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi review ya, atau setidaknya ini adalah video review mengenai fog lamp mobil yang sudah saya custom menggunakan CWL 4D 2 mata ya. Jadi ini mobil sudah saya custom menggunakan tipe ini. Dan di video sebelumnya sudah saya bagikan cara custom itu gimana ya. Dan video sekarang ini fokus pada review cahayanya pada saat malam hari. Kita tes langsung di jalan itu seperti apa. Jadi simak terus video ini sampai habis. Oke, sekarang kita akan tes dengan kondisi gelap seperti ini ya. Pada saat malam hari bisa dilihat ini lumayan gelap. Dan sekarang akan saya nyalakan fog lampnya. Dan seperti inilah cahayanya. Dan untuk cahayanya di sini terbukti terang ya. Untuk ukuran fog lamp ini sangat terang malah, beda dengan headlamp. Dan di sini istimewanya untuk CWL 4D ini bisa Anda lihat ada cut off-nya yang ada garis ya. Itu pemisah antara cahaya terang dan gelap. Jadi tidak akan silau oleh pengendara berlawanan arah tentunya. Ya, jadi walaupun fog lamp ini terang tapi tidak membahayakan pengguna jalan lain ya, dan tetap berfungsi seperti tugasnya sebagai fog lamp, bukan untuk menghentikan headlamp. Bisa Anda bandingkan dengan tanpa fog lamp. Ini saya nyalakan dan matikan ya. Nah, sekarang mobil akan saya bawa jalan-jalan untuk melihat langsung fog lamp ini seperti apa performanya pada saat mobil berjalan ya. Dan ini saya di tempat yang jauh lebih gelap dari sebelumnya. Ini tidak ada cahaya lampu dari atas ya, tidak ada lampu jalan. Dan ini bisa Anda lihat ini terang sekali untuk ukuran fog lamp ya. Ini saya matikan dan nyalakan dan Anda bisa perbandingan sendiri seperti apa terangnya. Dan sekali lagi ini saya bilang ini sangat terang untuk ukuran fog lamp. Oke, jadi kesimpulannya fog lamp ini sangat worth it untuk digunakan di mobil ya, mengingat harganya juga sangat murah untuk ukuran seterang ini. Ini satu fog lampnya saja CWL 4D 2 mata itu saya beli sekitar 75.000 kali 2 150.000. Kabel-kabel ya hitung saja 20.000 lah ya. Dan total berarti 170.000, tapi fog lampnya seterang ini. Jadi ini sangat worth it untuk digunakan. Dan saya sangat merekomendasikan kepada Anda yang ingin custom fog lamp menggunakan tipe lampu seperti ini. Dan saya sudah menggunakan fog lamp ini selama 1 tahun lebih ya. Dan terbukti awet, tidak pernah masalah, tidak pernah error. Juga untuk dipantang selama 8 jam itu saya pernah gunakan touring mobil ini malam-malam. Dan tidak panas dan tidak mati ya, ini cukup awet untuk ukuran harga segitu. Dan saya juga pernah memasang lampu ini di motor sebagai lampu tembak. Itu bisa Anda lihat di YouTube saya akan kasih linknya di deskripsi.
Oke, jadi sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.